Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam seribu bulan. Ya, benar. Lailatul Qadar adalah peristiwa penting yang terjadi di antara 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Langsung saja. Yang pertama, ada beberapa keistimewaan di malam Lailatul Qadar, yaitu yang pertama, waktu turunnya Al-Qur'an. Lailatul Qadar merupakan waktu yang istimewa karena menjadi saksi momen turunnya Al-Qur'an pertama kalinya. Hal ini sesuai dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang kedua, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibnu Majah meriwayatkan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang jadinya, maka sesungguhnya terhalang kebaikan seluruhnya. Contohnya amalan yang bisa dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar, yaitu seperti mengaji, mengajar tahajud, salat malam, berzikir, bersholawat, dan masih banyak lagi. Kan biasanya kalau anak-anak itu kan apa, kayak oh hari ini malaman, tapi malamnya berbeda, yaitu dengan cara nonton film atau melihat YouTube. Itu bisa diganti ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu keselamatan yang menyertai. Menyambut Lailatul Qadar, umat muslim dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, seperti mengaji, bersholawat, sholat malam, iktikaf. Nah, barang siapa yang melakukan amalan tersebut, niscaya doa-doanya akan diampuni. Amin. Amin ya Allah. Nah, karena kita nggak tahu ya kapan datangnya malam Lailatul Qadar, jadi kita melakukannya itu seperti kita melakukan kayak maluman, tapi maluman yang baik itu seperti kayak kita mengaji, sholawat, seperti itu pokoknya. Jangan dibuat yang aneh-aneh. Mungkin sekian kultum dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Apabila ada lebihnya mohon dikembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati, banyak.
Selamat apa? Pelan-pelan. Di negara Islam dikembangkan dan dipelihara melalui jaringan para ulama. Gini loh caranya. Bangsa nemu bukunya, bangsa nemu. Balik lagi, assalamualaikum. Ambalan. Orang melalui Muhammad. Balik. Ini adalah dari Islam yang ramah menyatu dengan budaya sebagai peradaban di Indonesia. Apa bisa nusantara? Artikan lagi. Assalamualaikum. Yang kaku dan jelas Islam Nusantara tidak wajar menggunakan melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya. NU tidak harus mempertahankan tradisi Islam Nusantara. Yang dimaksud adalah bagaimana ajaran agama Islam mampu berbaur dengan tradisi masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Islam hadir bukan untuk menghapus tradisi yang baik yang sudah ada, kehadiran Islam adalah untuk menghormati, menyempurnakan tradisi Nusantara. Islam Nusantara kemudian dirumuskan menjadi Pancasila bagi NU. Pancasila adalah Islam Nusantara. Islam ini berkonflik seperti Iran hingga Yaman. Padahal apabila negara itu juga menjalankan ajaran agama Islam seperti di Indonesia, maka konflik dapat dihindari karena NU akan terus memperhatikan Islam Nusantara. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.